pemenangan nasional TPN calon Presiden Capres dan calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggelar acara halal bihalal yang sekaligus pembubaran TPN. Mahfud turut memberikan pidatonya sekaligus menutup perjalanan kontestasi politiknya pada Pilpres tahun 2024. Dalam pidato penutupan itu, hadir pula mantan Capres nomor urut 3 yang juga turut menyampaikan pidato terima kasihnya kepada tim pendukung yang sudah turut membantunya dalam ajang Pilpres tahun 2024. Sementara itu, saat ditanya apa langkah yang akan diambil setelah ini, Ganjar mengaku akan tetap melanjutkan karirnya di dunia politik.